Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Ki Hajar Dewantara yang beranggotakan Keanu, Kaisar, dan Kahfi akan menjelaskan siklus hidup katak. Siklus hidup hewan merupakan istilah lain dari daur hidup. Daur hidup hewan berawal dari kelahirannya dan berakhir pada saat hewan tersebut mati. Metamorfosis katak merupakan sebuah proses perkembangan biologi katak yang berubah dari waktu ke waktu seiring dengan perkembangannya. Pertumbuhan dan perkembangannya yaitu pembentukan organ-organ tubuh katak. Katak akan meletakkan telurnya di air dan hampir 80% proses pertumbuhan katak dari telur hingga katak dewasa di dalam air. Hewan ini disebut hewan amfibi karena biasa hidup di dua alam. Metamorfosis katak terdapat 4 fase, yaitu fase telur, fase berudu, fase kecebong, fase katak muda, dan fase katak dewasa. Demikian penjelasan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.